nyaman ya tetap mau di sana gitu. Temennya baik-baik ya sana. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1. Sampai dengan terbangunnya ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi. Kedua, bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 5 dan 3 atau kembali ke SDN Pondok Cina 1 sesuai dengan kenyamanan para siswa. Ketiga, pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 5. Keempat, pembangunan RKB baru di SDN Pondok Cina 5 akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023. Kelima, untuk menjamin kenyamanan semuanya agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1. Yang selama ini saya tunggu-tunggu jelas gitu, nyata hari ini kabarnya gitu. Betul, selama ini kan masih gantung gitu kan, sana bilang ini bilang sini gitu kan, tapi pas saya datang ini jadi paham, jadi agak tenang gitu. Itu intinya situ aja.